Halo para penggemar olahraga bola voli. Berikut ini merupakan hasil pertandingan Volleyball Nation League 2024 di sektor putra hari ini, beserta update klasemen terbaru dan jadwal pertandingan berikutnya Volleyball Nation League 2024 di sektor putra. Jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Berikut ini hasil pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra hari ini, Rabu tanggal 5 Juni 2024. Tim nasional Jerman kalah 2-3 dari timnas Jepang. Timnas Slovenia berhasil menang 3-0 atas timnas Turki. Tim nasional Kanada berhasil menang 3-1 atas timnas Kuba. Tim nasional Argentina kalah 0-3 dari timnas Amerika Serikat. Berikut ini update klasemen terbaru Volleyball Nation League 2024 di sektor putra. Di peringkat pertama, tim nasional Slovenia dengan koleksi 13 poin, Jepang di peringkat kedua dengan 13 poin, Polandia di peringkat ketiga dengan 12 poin, Italia di peringkat keempat dengan 11 poin, Kanada di peringkat kelima dengan 10 poin, Kuba di peringkat keenam dengan 10 poin, Prancis di peringkat ketujuh dengan 9 poin, timnas Brazil di peringkat kedelapan dengan 9 poin. Di posisi 3 terbawah di peringkat 14 tim nasional Bulgaria dengan koleksi 3 poin, Turki di peringkat ke-15 dengan koleksi 1 poin, timnas Iran di peringkat ke-16 dengan koleksi 1 poin. Berikut ini daftar top skor Volleyball Nation League 2024 di sektor putra. Di peringkat pertama Tonček Stern dari Slovenia dengan koleksi 104 poin, Stephen Maar di peringkat kedua dari Kanada dengan koleksi 95 poin. Di peringkat ketiga Nimir Abdel dari Belanda dengan koleksi 92 poin. Berikut jadwal selanjutnya pertandingan Volleyball Nation League di sektor putra, Kamis tanggal 6 Juni 2024. Tim nasional Serbia versus timnas Belanda mulai jam 03.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim nasional Prancis versus timnas Italia mulai jam 07.00 waktu Indonesia Barat live di Moji TV. Tim nasional Iran versus timnas Brazil mulai jam 10.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim nasional Bulgaria versus timnas Jerman mulai jam 13.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim nasional Polandia versus timnas Turki mulai jam 17.30 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Tim nasional Kuba versus timnas Belanda mulai jam 22.00 waktu Indonesia Barat live di aplikasi video. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.